kelas 3 Brilian SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sholat lima waktu. Apakah sholat lima waktu? Itu, sholat lima waktu adalah sholat yang dikerjakan pada waktunya tertentu, sebanyak lima kali sehari. Sholat lima waktu merupakan salah satu rukun Islam kedua. Di antaranya yaitu sholat subuh dua rakaat dikerjakan pada pagi hari, sholat duhur empat rakaat dikerjakan pada siang hari, sholat asar empat rakaat dikerjakan pada sore hari, sholat maghrib tiga rakaat dikerjakan pada petang menjelang malam. Sholat isya 4 rakaat dikerjakan pada malam hari. Kita sebagai umat muslim wajib mengerjakan sholat 5 waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengerjakannya akan mendapatkan pahala, dan jika meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Jadi, marilah kita mengerjakan sholat lima waktu ini agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, semoga kita dimudahkan dalam menjalankan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.